Aku mula kenal Leandro Trossard ni waktu dia main dengan Brighton Hove Albion. Okey, waktu dia main dengan Brighton ni, aku mula tertarik sebab aku tengok dia punya lenggok, dia punya gameplay ni, dia lincah dan gameplay dia tu menarik dan dia selalu memberi ancaman kepada tim-tim opponent. Tak kisahlah tim tu kecil ke atau besar. Tak silap aku, dia pernah skor hat-trick lawan Liverpool. Dia kalau lawan Manchester United pun dia akan skor. Lawan Arsenal pun dia akan skor. So bagi aku, dia ni salah seorang player yang underrated lah. Leandro Trossard kini bermain dengan Arsenal. Walaupun bukan pemain utama, tak selalu ada nama dia dalam first 11, selalu di bangku simpanan, aku boleh letak dia sebagai super sub. Sebab kalau dia main, walaupun sebagai pemain gantian, dia akan memberikan sesuatu kepada tim. Dia akan score ataupun dia akan membuat bantuan jaringan gol. Okey, sebagai contoh, dia skor lawan tim-tim besar. Contoh skor lawan Chelsea, dia skor lawan Liverpool, skor lawan Bayern Munich, skor lawan Porto, dan dia skor dalam keadaan kita crucial. Arsenal crucially need a goal. Dan bila aku tengok gaya permainan Trossard ni, dia mengingatkan aku kepada bekas pemain Arsenal, Andre Arshavin. Cuma beza dia, Andre Arshavin ni besar sikit, badan dia gempal sikit, tapi Trossard ni dia kurus sikit. Tapi ketinggian sama, cara gelecek bola sama, kiri kanan kaki dia hidup sama macam Arshavin. Impact yang diberikan kepada serangan pun agak mengancam lah bagi aku. Cumanya Trossard ni sebab dia bersaing dengan Gabriel Martinelli dekat belah wing kiri. Itu satu persaingan yang sihat lah. Cumanya bila Martinelli dah mula mengalami kecederaan, barulah Trossard masuk sebagai pemain utama. Style Martinelli dan Trossard sangat berbeza sebab kalau Martinelli, dia speed, dia lagi laju daripada Trossard. Dan juga kalau Martinelli ni, kalau kita tengok, dia sangat susah nak release bola. Dan dia tak suka try dari jauh. Crossing pun jarang. Dia akan dribble kalau boleh sampai kotak tu, dia nak dribble sampai depan keeper. Itu Martinelli. Tapi kalau Trossard ni, kalau dia dah nampak peluang untuk shooting long range, dia akan try. Kalau dia nampak peluang untuk assist, dia akan cross, dia akan assist. So memang ada perbezaan yang ketara lah. Kalau kita tengok finishing Trossard ni, dia nampak smooth ke bila finishing. Kadang masuk celakang keeper tu macam cantik masuk. Dia tak perlu pun kau nak shooting kuat-kuat tau. Dia macam placing tiba-tiba masuk celakang keeper. Cuba tengok gol dia masa lawan Porto. Dan aku rasa itu bukannya first time dia buat, banyak kali dia buat. Lawan Liverpool pun dia buat benda sama. Sebenarnya Arsenal target dia nak beli Mikhailo Mudrik. Tapi Mudrik telah disailang oleh Chelsea. Arsenal pula dalam diam buat kerja, dia beli Trossard. Lagi murah dan juga lagi perform dan lagi padu daripada Mudrik yang kini bermain dengan Chelsea. Ketika Arteta bersama Arsenal mengendalikan Arsenal, dialah manusia ataupun individu yang bertanggungjawab untuk membawa masuk Leandro Trossard. Dan bila Leandro Trossard yang berada dalam senarai pemain yang dibawa masuk oleh Arteta, aku consider sebagai dia ada rancangan untuk pemain-pemain ni. So bagi aku, it's a good additional player untuk Arsenal sebab dia memberikan something yang positif untuk Arsenal dari segi attacking return, dari segi serangan. Dan dia, walaupun dia bukan pemain utama, dia ready untuk bermain, dia ready untuk bantu pasukan ketika diperlukan.